Burger Texas kalah dengan burger tepi jalan. So sekarang aku bawa Fire Dragon Texas ni pergi dekat Burger Wan Alif. Korang nak tahu Burger Wan Alif ni viral dekat viral Perak. Dekat sini ada berpuluh-puluh menu burger. Tapi diorang ada menu baru, which is burger dia, Korea. Kau boleh tengok. Dia RM14. Can see. Melimpah-limpah. Tapi macam cair dia sos dia. Kau tengok. Texas ni tak pedas sangat. Sebab sos dia agak cair. Dia macam campur air. Kita try Korea spicy Wan Alif lah. Ada cheese lah atas dia. Kau tengok dia ada cheese. Okay, Wan Alif burger ni sos dia lagi pekat, lagi pedas. Yang berapi lah dia ni. So kalau tanya aku mana lagi sedap sos, aku lagi suka Wan Alif ni sebab dia, sebab dia pekat. Pedas. Aku lagi suka bun Texas. Tapi secara overall sebenarnya Wan Alif menang. Sebab apa? Harga dia lagi murah. Tapi rasa lebih kurang. Ini harga lagi murah. Korang rasa mana yang lagi berbaloi? Burger Wan Alif ke Texas? Burger Wan Alif ni ada dia banyak cawangan dekat Ipoh. Dekat kampung tersusun Tasik ada, Medan Gopeng ada, Taman Perpaduan ada, Section 18 ada. Korang search dia.